Storyin hal-hal yang kayak gini di storynya, dan ini tuh gue benar-benar kayak gemes banget, jadi akhirnya gue reply aja. Terus ternyata jawaban dia malah ngotot gitu. Mungkin emang salah gue sih ngasih taunya nyebelin, tapi kayak gila, dia memang gak mikir orang yang ngebersihin. Dan bahkan dia bilang kayak, gue udah bayar 3 juta buat apa yang gue lakuin. Terus yang kayak, ya terus dengan lo udah bayar, lo bisa gitu seenak jidat? Kayak gue gak ngerti deh. Dan abis itu dia nge-expose muka gue di second account dia. Jadi kayak dia nge-screen semua muka-muka gue yang jelek, terus dia nge-story-in di story-nya kayak. Dan ini dia nge-post muka-muka gue di story-nya dia. Mungkin dia mikir gue bakal sedih, padahal enggak sama sekali, gue gak malu. Terus dia nge-block gue. Abis itu dia nge-unblock gue, cuma pengen ngirimin opini teman-temannya. Terus kayak kalian lihat sendiri teman-temannya beropini kayak gini. Gue gak tahu siapa yang benar. Terus habis itu dia bikin story bilang katanya mindset gue terlalu Indonesia banget gitu. Kayak gak tahu sih mindset Indonesia banget tuh gimana. Terus yaudah habis itu gue jawab-jawabin deh. Habis itu dia ngiranya gue bakal berhenti kali ya.